Hai, assalamualaikum, saya Mu. Selamat datang ke channel aku, Najib Wahid Channel. Sorry gang, agak lama aku dah upload video baru sebab seminggu dua ni aku agak busy sikit. Jadi hari ni ada kesempatan aku akan buat video baru. Hari ni aku ada dekat apa ni, Burger King. Aku tengah tunggu turn untuk ambil order lah. So aku nak cuba Hershey Sunday Pie. Sebab sebelum ni dia dah buat keluar, rasanya 2 bulan lepas kot. Aku dah datang tapi sold out. Datang je sold out. Jadi hari ni aku nak cuba, harap-harap dapat lah kan. Okay, sebelum aku lupa, kepada yang baru singgah dekat channel aku ni, jangan lupa tekan button subscribe dan tekan button loceng. Okay, stay tuned. Alhamdulillah geng, hari ni aku dapat juga, rezeki aku hari ni dapat juga beli Hershey Sunday Pie. So jom kita tengok dalam kan. Oh, dia bagi garfu satu. Uyo. Ni bentuk dia, dia tak besar sangat pun, kecil je. Okay, Hershey Sunday Pie. Okay, jom kita tengok dalam dia. Harga dia RM6.50 saja. So kalau set mu nak tegar, boleh pergi kat Burger King je lah. Okay, jom kita buka. Macam mana buka ni? Alright, satu lagi. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Tada. Oh, masih sejuk. Wow, sekejap eh. Aku nak cari-carikan dia. Cari-cari pula. Tak boleh ya. Uyo. Okey, saya mau tengok dalam dia macam ni eh. Ni bawah ni tak silap aku biskut. Lepas tu ni apa ni? Macam cheesecake, yang ni aiskrim kat atas. Jom kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Second bite. Memang sedap gila. Patutlah dia ramai orang nak benda ni. Memang sedap. Tapi bagi aku dengan harga dia RM9.50, lepas tu kita boleh rasa kek sesedap ni memang berbaloi, sangat-sangat berbaloi. Memang sedap. Kemanisan dia tak adalah manis sangat. Bagi orang yang suka manis tu okey. Bagi orang yang suka manis, memang dia cakap manis lah. Dah habis lah, last. Last. Fokus.
memang sedap. Kalau set mulia tengok makan, nak terah boleh pergi kat Burger King, okey? Selagi stok masih ada. Sebab benda ni sekejap je. Kalau set-set mu nak terah boleh pergi dekat Burger King yang berdekatan, okey? Sebab Hershey Sunday Pie ni dia bukan selalulah dia buat keluar. Dia tengok keadaan semasa. Tapi kalau dia buat keluar tu memang cepat habis lah, cepat sold out. Okey? Terima kasih kepada setmu yang setia menonton video aku sampai habis. Dan bye-bye. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.